bersama gue, orang Indo jalan-jalan. Guys, gue udah nyampe nih. Kita lihat yuk kamarnya yuk di daerah Rotorua juga nih kita nginep nih, ya. Gue unjukin nih di daerah, apa namanya, tempatnya nih. Kita tempatnya X-Base, ya. Tuh guys, tuh guys, kita masuk yuk. Nah, ini Potrok Rotorua guys, X-Base. Dari di situ tuh. Ini kita masuk ke ruangan room 1 sampai 6 ya. Guys. Ini seperti ini. Ya. Ini kita kamarnya. Kamarnya nomornya bagus, guys. Nomor 1. Wah, beruntung banget ya. Ini 75. Apa tuh? 11. 858. Ya tuh guys. Ya. Tadi sampai keluar dari sini gambarnya gimana? Wah. Bisa keluar di sini gimana? Gimana tadi kita? Ya. Bisa keluar tulisannya gimana? I just push the thing down. What is this? Guys. Ya tuh. Mobil di situ tuh. Iya. Ini satu kamar, apa namanya? Satu... Ini tau gak semalam itu berapa? Berapa? $59.50. Kok bisa dapat murah, Mami? Give me the paper. Hebat. Ini kalau mau ngerotor gua, hubungin ini aja lah, sini nanya, beneran. Ini dikasih shampoo, conditioner, ya. Lucu, cute juga guys, di apa ya? Di atas matras, di atas ini tempat tidur. Yuk kita lihat yuk ininya. Bersih nggak ya kalau jorok? Waduh, malu-maluin guys. Nah, lumayan sih. Toiletnya bagus sih. Ini ya, waduh, ada yang bagus guys ininya. Bersih, lumayan. Dengan ada sofa, ada TV guys. TV apa ya? Dengan harga apa, dengan harga $59 gitu loh guys. Kalau dirupiahin sekitar 500.000 ya. Iya. Per malam. Terus si Kiana aja ngerti tentang duit. Dapat ini juga guys, ada apa ya? Kitchen kecil sih, guys. Ini yang sini. Lumayan juga nih. Wow, toaster ya. Tinggal kita bawa rice cooker guys. Udah, ya enggak? Udah. Kita tinggal bawa rice cooker. Kita cobain guys. Aduh, enak banget. Enak gak kamu, Nyil? Yes, oh, I have a heater next to mine. Nah, si Nyil udah tidur aja. Aduh, enak guys. Enak nih, kasurnya juga nyaman sih. Dengan di New Zealand ini di Rotorua enak, pas buat berdua ya. Ya buat bertiga bisa juga gitu. Ya udah, gue mau keluarin ini dulu guys, rice cooker sama peralatan camping. Ya udah, ikutin terus ya guys ya. Yuk.